sekali. Dan lucu lagi guys, lucu lagi. Ada yang tanya, Kak, kalau pakai lulur itu sesudah mandi apa sebelum mandi? Nah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan Tika ya. Nah, di pagi ini, di sini posisi pagi ya. Aku ini mau sarapan, tapi sebelum sarapan aku mau pakai hand body lotion di RU Skincare. Kayak gini. Ini rutinitas aku setiap pagi. Dan buat kalian ya, jangan lupa selalu pakai lotion setiap kali keluar rumah, apalagi di saat musim panas yang kayak gini. Ini mampu melindungi dari sinar UVB ya. Ini bisa melindungi, menutupi kulit dari paparan matahari. Untuk membantu melindungi kulit dan sinar matahari dan membantu mencerahkan kulit badan. Nah, ini juga bisa untuk mencerahkan kulit badan ya. Nah, ini pakainya jangan terlalu over. Jadi tipis-tipis aja, yang penting kita pakainya rutin setiap hari ya. Kayak gini. Ini. Dan kemarin itu ya, ada salah satu customer bertanya sama aku, Kak, kapan kira-kira berapa lama pakai body lotionnya di RW Skincare itu bisa putih? Kalau di RW Skincare yang sekarang ini ya, ini yang BPOM dan ini aman untuk semuanya, bahkan untuk ibu hamil juga aman. Terus ini bisa digunakan untuk seluruh tubuh, seluruh anggota badan ya, tapi jangan di permuka ya, tahulah mana yang nggak pakai hand body dan mana pakai gitu kan. Terus ini beda ya, beda sama yang racikan. Kalau yang racikan setiap lipatan itu nggak boleh dipakai. Kalau ini bebas, ini semuanya boleh dipakai ya. Oke, dan jika mau cepet prosesnya, jika mau mengkonsumsi produknya di RW Skincare, kalian harus pakai yang pendukungnya ya. Kayak kalian kalau pakai body lotion ya, di sini kita bahas body lotion. Di sini lotion daya untuk yang siang hari, kalian tambahkan lulur ya. Kalian tambahkan, bisa tambahkan lulur brightening. Lulur brightening kalian bisa pakai 1 minggu 3 kali. Dan lucu lagi guys, lucu lagi. Ada yang tanya, Kak, kalau pakai lulur itu sesudah mandi apa sebelum mandi? Nah, inilah pertanyaan yang sangat konyol. Kalau pakai lulur di mana-mana itu pasti sebelum mandi ya, guys. Jangan terbalik, kalau terbalik sesudah mandi nanti ya badan kalian kotor lagi. Kan lulur kan dipakai untuk menggosok apa geligiran-geligiran biar bolotnya itu pada keluar. Setelah itu kita mandi bersih. Nah, kalau sesudah mandi kita pakai ya kotor lagi. Lucu kan? Gak apa-apa. Itu pertanyaan yang bagus ya. Karena nanti kalau kalian salah pakai juga hasilnya nggak bisa perfect. Oke guys. Nah, jangan lupa ya, selalu pakai body lotionnya setiap kali keluar. Pokoknya jangan lupa. Oke? Dan untuk pelanggan setianya di RW Skincare, jangan lupa sering-seringlah konsultasi karena konsultasi itu gratis. Dan jangan ragu, jangan malu, atau jangan takut kalau nggak cocok atau gimana. Oke, guys? Nah, cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.